Ya oke. Okay. Di depan saya kali ini ada 8E12, 8F12. 8E12-nya kemarin keburu diambil orang, jadi nggak sempat keambil. Jadi saya cuma bisa ngambil satu ini. Ini harga second sekitar 600.000 ya. Second 600.000 ini untuk reviewnya yang belakangnya sama seperti Cyber Aktif pada umumnya. Ada line in, kemudian 8 inch kali 2. Nah, yang beda adalah di mode ininya, ini daripada PMA. Saya sarankan lebih bagus ini, bro. Karena ini udah ada mic priority-nya kalau untuk buat ngomong sambil main musik ya. Ini bisa kecil sendiri. Dan ini komplit, bro. Untuk ukuran speaker aktif ya. Mic eco level. Ada dua lubang mic ya. Kemudian ada middle sendiri. Treble sendiri. Bass juga sendiri istilahnya. Jadi ini udah komplit istilahnya ya. Ini ada beberapa apa namanya mode, ada flat rock, ada pop, ada klasik, ada jazz, ada outdoor, dan ada user yang pasti ya. Ini ada apa, tombol-tombol untuk menjeda maupun mengeleh, bahasa Indonesianya mengeleh apa ya, itulah untuk mengganti ya ke kanan dan ke kiri. Wah, ini komplit sekali. Dan ini ada bluetooth ya, dan ini kalau dipanjer ya bluetoothnya, ini untuk nge-clear bluetooth yang udah pernah tersimpan, jadi bisa dikosongkan lagi. Ya ini kalau dibandingkan dengan PMA ya, bro, jauh, bro. Saya bilang 6 inch woofer, 6 inch dengan middle 3,5 inch, kemudian dibanding dua kali 8 inch ini, karena ini termasuk seri yang terbaru ya, bukan seri, walaupun bukan seri XBR. Ini suaranya, wah, saya bilang istimewa. Tapi saya belum pernah coba juga karena nggak ada yang, jarang yang punya ya, yang 8E12, karena apa, daunnya beda, bro. Jadi daun polytron yang seperti ini ya, ini woofernya woofer dung dung der dung dung der ya. Ya itu dung dung der itu maksudnya apa, ini bukan woofer penggetar, bro. Ini woofer empuk, ini woofer empuk, suaranya ulem dan empuk sekali. Ini walaupun dikasih DJ, suaranya ini nggak mampu menggetarkan, ini nggak mampu menggetarkan, tapi cuma nyendak gitu loh, bro. Mudah nggak kalau peribahasanya itu woofer dung, ini suaranya itu dung 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 der dung dung der gitu, bro. Dan beda kalau semua dengan seri XBR atau woofer yang model itu polosan itu ya, itu suaranya mampu buat jeduk duk der duk 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 der gitu. Kalau ini enggak, bro, ini enggak mau dijeduk jeduk itu, enggak mau. Ini tetap suaranya agak apa ya, agak rendah sedikit, cuman tetap dapat suaranya. Saya bilang ini bagus, bro. Daripada kalian pilih PMA ya, kalau saya sarankan kalau buat ruangan lebih dari 3x4 mungkin, kecuali buat kamarannya. Kalau kamaran beda, 3x4 lebih, mending pakai ini, bro. Pakai yang 8 inch kali 2. Ini wah, istimewa suaranya. Ini dibilang budegi kuping enggak budegi kuping. Ini enggak memekakan telinga ya. Suaranya empuk. Ini persis seperti karakternya Samsung suaranya. Hampir persis seperti itu, suaranya ulem, kalem, tapi dapat nendang gitu, nendang. Tapi nggak memekakan. Kalau XBR itu memekakan, bro. Itu memang suara buat yang khusus suka penggetar ya. Ini seperti suara apa namanya, PSW 500C atau yang lainnya. Suaranya itu dung 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 der, dung 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 der gitu ya. Kalau yang ini beda, bro. Suaranya mah dung 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 der, dung 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 der. Beda karakternya, bro. Pokoknya Bumble yang jenis seperti ini punya polytron pasti suaranya empuk, bro. Empuk. Kalau untuk desis speaker aktif itu wah, umum lah desis, tapi nggak terlalu sih. Tapi nggak apa-apa, emang speaker aktif kebanyakan tetap desis. Kita coba suaranya aja di DJ buat player-playernya punya Brewok ya, semoga nggak kena copyright. Kalau kena copyright ya kita nanti ganti lagu lah. Nah, ini recommended sekali buat kalian ya. Saya sangat merekomendasikan karena ini suaranya lantang sekali, bro. Keras dan lantang. Saya pun nggak nyangka kalau suaranya bisa selantang ini ya. Ini suaranya keras sekali, saya bilang. Ini volume sama polytron, biasanya sampai 30 ya. Kalau LG sampai 40. Kalau yang lain ada yang sampai 35, ada yang sampai 45 juga ada. Tapi yang ini sampai 30 polytron, maksimal volume sampai 30. We'll be right back.
sampel buat dijinannya. Dihajar pun suaranya enggak geber, bro. Suaranya bagus, saya bilang ini oke, recommended sekali buat kalian yang suka tendang-tendangan bass ya. Tapi kalau mau yang suka getar-getaran, mungkin saya sarankan lebih ke XBR ya. Kalau suka dung-dung-dung-dung-dung-dung. Nah ini untuk di luar ruangannya saya juga belum coba. Mungkin bisa dicoba ya, nanti kita cobalah di luar ruangan suaranya ada atau enggak. Kita mungkin bisa coba outdoornya ya, bagus apa enggak, kita cek saja. Oh ya, mungkin satu request buat Polytron ya, ini kurang satu minusnya, satu aja itu remote. Ini Bluetooth di jarak 10 meter segini aja masih nyambung dengan lancar, jaya, aman, sentosa ya. Ini saya butuh remote. Mungkin Polytron dengan menaikkan harga 75.000 atau 50.000 mungkin untuk menyematkan remote di speaker ini 8 inch kali 2 ini, entah 8E atau 8F. Wah, ini bagus sekali. Di segini kalau pakai remote itu enak sekali sebenarnya, bro. Tapi saya yang tidak menyematkan remote ya, tidak seperti PMA yang harganya sama tapi disematkan oleh remote. Ya Polytron, kasihlah remote nih penggemar kamu, speaker kamu yang di luar seperti ini kalau buat nyeting biar mudah. Ini suaranya udah bagus. Ini cuma memang kapasitas speaker 8 ini memang segini, bro. Ya tidak bisa dipaksa lah kita pun, ini udah bagus. Bagus sekali, bro, menurut saya. Ini 10 meter loh, bro, masih terhubung dengan lancar jaya, bro. Suaranya lantang. 8F12, yuk tunjukkan suaramu sekarang. Kita bisa volume di 25 mau ya. Gila, bagus bro. Speaker indoor ya, termasuk speaker indoor. Ini di outdoor bass masih kerasa, cuma di jarak 5 meter ya. Jadi di jarak 5 meter masih kerasa, cuman kalau udah 5 meter ke atas bassnya mulai tidak kerasa. Yang sound yang ini ya, Digitrap ini lebih besar dari yang sampelnya brewok tadi. Ini 10 meter masih terdengar, bro, bassnya. Wah, ini emang bagus ini berarti. Ini bagus, bro. Wah, ini kalau sama PMA jauh, bro. Saya lebih menyarankan ini, walaupun ini harganya lebih mahal mungkin. Mungkin sama ya harganya, sekitar 1 jutaan juga. Wah, ini suaranya bagus sekali. Ini kalau mungkin disandingkan atau dikasih gampangannya, kita coba dengan sampel seperti ini ada 4 gitu, kasih sayap 2-2 mungkin. Ada berapa pasang, berarti 4 pasang gitu ya, berarti ada 8 speaker 8 inch seperti ini, mungkin suaranya akan 10 meter bisa tembus, bro. Karena dengan Digitrap yang ini, dengan Digitrap yang ini tuh suaranya 10 meter bassnya masih agak terdengar, bro. Tidak seperti yang sampel brewok tadi ya, sampel brewok tadi 10 meter bassnya emang udah agak renggang, tapi dengan Digitrap ini bassnya masih mau nendang. Berarti dia masih di frekuensi tinggi, masih dia masih mampu, bro, masih mau ngeluarin suara dia. 10 meter masih terdengar.
Ini bagus, saya sarankan kalau buat buat yang suka jedung-jedung tapi yang tidak terlalu geler ya, tapi empuk suaranya enak didengar ini. Ini 8F12, ini rekomendasi sekali, ini suaranya bagus sekali. Oke, menurut saya suaranya dan bersih dan tidak pecah di volume 28 tadi ya. Nah, ini bagus suaranya bro, 8 inch kali 2 ini menurut saya ini yang oke. Nanti mungkin jika ada yang lain, saya akan review lagi. Kita bandingkan suaranya. Ini kalau sama PMA jelas jauh bro, PMA di dalam ruangan doang, tapi ini di outdoor masih terdengar. Apalagi di jarak 5 meter itu bassnya masih terasa sekali. Tidak dari belakang ya bro, kalau di belakang suaranya hilang. Beberapa speaker emang di belakang memang hilang suaranya bro. Tapi ada yang di belakang itu masih terdengar juga ada. Suaranya kayak melingkar itu juga ada. Suaranya terdengar, melingkar itu suaranya masih sangat terdengar sekali juga ada. Tapi kalau yang ini seperti aktif seperti ini, kebanyakan kalau model seperti ini ya, bok-bok seperti ini, tetap suaranya di depan bro, hilang di belakang. Ya itu aja ya. Terima kasih telah menonton. Buat referensi kalian yang mau beli speaker aktif Polytron, masih menduduki urutan yang menurut saya tinggi lah. Memang mungkin dibilang raja elektronik juga lumayan lah. Ya itu aja. Terima kasih.